Bismillah. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Karena video ini saya rekod di tanggal 12 Juli 2022 dan itu masih hari Tashrik, tidak ada salahnya saya ucapkan Happy Eid Mubarak. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk teman-teman yang menjalankannya. Dan selamat bersantap ya olahan daging kambing ataupun olahan daging sapi favorit teman-teman semua. Sambil menemani waktu senggang teman-teman, kita lanjutkan lagi Road to Glory Kaiserslautern. Dan saatnya yang ditunggu-tunggu teman-teman, kita akan menghadapi Bayer Munchen, sang penguasa Bundesliga satu dekade terakhir. Is the squad big enough? Apakah squad kita cukup kuat untuk menghadapi Bayer Munchen? Yes, I trust my squad. Sebagai pelatih pastinya kita harus percaya dengan tim yang kita punya. Dan dengan kepercayaan itu, tim ini tetap berada di puncak klasemen sampai dengan pekan ke-10. Setelah kita akan saksikan pertandingan, kok Sanderson Park bukan Allianz? Derekri, oh karena faktor lisensi ya. Karena Bayer Munchen kan lisensinya dimiliki oleh Konami di PES kan, di football. Philipp Lahm, ini kalau tidak salah wajah dari Philipp Lahm, legenda sepak bola Jerman. Philipp Lahm, sang back sayap kanan ya kalau tidak salah. Sang back sayap Philipp Lahm yang memang menjadi kapten tim dari Bayer Munchen dan juga dari tim nasional Jerman. Philipp Lahm, Alfonso Davies, Koulibaly. Makin kuat aja nih lawan kita. Mereka punya Koulibaly dan Sule, dua center back. Goretzka, Kimmich, Sabitzer, Sané, Gnabry akan support Robert Lewandowski yang kemungkinan besar akan pindah kayaknya sih dari Bayern Munchen ya, kemungkinan. Apalagi Munchen sudah mendapatkan seorang Sadio Mane yang memang bisa dipasang juga sebagai penyerang tunggal. Sergei Milinkovic-Savic, Ilaiz Moriba dan Ismail Benacer, tugasnya akan berat di sini untuk menghentikan laju pemain tengah dari Bayer Munchen. Mampukah kita menjungkalkan Bayer Munchen teman-teman, sang penguasa Bundesliga? Alfredo Morelos yang akan jadi kick over pertama. Bismillah. Lemozek, Ismail Benacer, langsung dikurung sama formasinya. Kasar amat pak, baru main Joshua Kimmich, ngapain tackle di situ, baru main. Oke, Ilaiz Moriba, ada Mozek, Koulibaly, Mozek, Sergei Benacer, sangat melebar jauh. Akang Benacer, Daniel Neuer, kiper dari tim nasional Jerman. Dan memang tim nasional Jerman ini banyak sekali mengambil pemain-pemain dari Bayer Munchen. Serge Gnabry, Gnabry, whoops. Tiba-tiba si Sabitzer. Gnabry. Sepak pojok lagi untuk Bayer Munchen. Joshua Kimmich. Kepalan saja ke Gnabry. Gnabry curi lagi Benacer. Dua kali. Ayo Benacer. Lari yuk. Lari terus Benacer. Alfredo Morelos, Morelos, gitu dong, tenang sekali menghentikan, menghentikan kiper dari Bayer Munchen. Kita lihat nih ya, tidak bisa diblok. Kita lihat tidak bisa diblok. Yap, Sabitzer. Lewat kerja keras dari sang kapten. Ismail Benacer tadi mencuri bola dari belakang, bawa ke tengah, berikan assist dan
gol dingin dari Morelos Sergei. Ilex Moriba. Ya, lagi counter. Ozek enggak ada teman. Susah lewat, Pak. Back pass dulu. Sergei. Morelos. Livramento. Kali Manuel Neuer dengan sangat sigap. Leroy Sané. Alfonso Davies. Sabitzer. Oh, kosong sekali. Ngaju saja Ude Romulyadi. Morelos. Ilex Moriba. Dihentikan kali ini. Les Joshua Kimmich. Leon Goretzka. Leroy Sané. Alfonso Davies. Leon Goretzka. Kimmich. Hentikan lagi. Sadio Mane. Sergei block. Kita buat frustasi penyerang mereka. Gnabry. Maaf ya teman-teman kalau suara saya agak-agak sengau karena memang lagi batuk sebenarnya ini. Baru minum obat batuk. Saya the last man standing yang batuk di rumah. Sebelumnya keluarga pada kena, terakhir saya kena juga. Batuk-batuk. Jadi jaga-jaga kesehatan ya teman-teman karena musim sedang pancaroba. Mazraoui. Apakah berhasil lagi? Ada Mozek. Koulibaly. Kimmich. Bagus sekali dia posisi intercept bolanya. Gnabry. Lewandowski. Joshua Kimmich. Robert Lewandowski. Susah diambil Ali. Back pass Lewandowski. Ya, kita hanya bisa marking aja. Iya, perlu dua orang memang untuk menghentikan laju Lewandowski. Ozek yang rajin meminta bola mundur ke belakang. Alfredo Morelos. Iya, Morelos. Susah, Pak, susah. Ozek. Alhamdulillah cantik. Giacomo Raspadori. Hajar, Pak, hajar. Hajar. Kita unggul 2-0. Kita lihat di sini. Main 1-2 saja. Cari celah dan Giacomo Raspadori. Salah langkah tadi back maupun kiper dari Munson. Kick off babak kedua. Lewandowski. Sabitzer. Apakah yang akan dilakukan oleh Bayern Munson ini sebagai juara liga sebelumnya? Leroy Sané. Apakah akan takluk di kandang? Oh, hampir saja Sabitzer. Masih ada 45 menit untuk kita full konsentrasi. Kali dulu Ilya Zabarnyi. Marcos Alonso. Sergei Milinkovic. Marcos Alonso. Back pass lagi. Ilex Moriba. Good. Raspadori. Raspa. Alhamdulillah. Diobok-obok. Akhirnya diobok-obok. Munson kita obok-obok kali ini, Pak. Raspadori brace 2 gol. Ayo Munson, ada apa dengan Munson ini? Di awal-awal sangar dia, men. Tapi kali ini diobok-obok dia sama Raspadori. Masih ruang, Pak. Kimmich. Nah, kalau lihat dari timnya, tim kita itu secara individual di atas kertas masih kalah kelas dibandingkan dia ya. Dengan tim bintang, tapi kita obok-obok teman-teman 3-0. Semoga bisa clean sheet. Morelos. Ada Mozek, ini belum cetak gol ini. Iya lagi yuk.
Siapa tahu bisa hat-trick. Oh, kali dihentikan oleh Alphonso Davies. Leroy Sané, Lewandowski, Joshua Kimmich. Tapi meskipun serak, tapi saya cukup puas teman-teman dengan 0-3 menit 60. Savitzer. Sial nasib mereka. Offside, kena tiang pula. Ada offside, kena tiang. Biarkan dulu. Livramento, umpan langsung. Dihentikan oleh Sule, Savitzer. Dan kita kalah kayaknya kalau main bola-bola atas menghadapi Munson. Sané. Sané kembali, mulai serang lagi. Oh, Sané. Akhirnya Robert Lewandowski. Akhirnya sang Lewa. Sané dikerjain kita sama dia. Fokus. Jangan sampai dia cetak gol lagi. Akan menambah semangat Munson soalnya. Like semua riba. 5 gol dari 10 pertandingan Robert Lewandowski. Ups, debut Lewandowski. Lo. Ini kenapa? Savitzer. Ada apa dengan Kaiserslautern? Ada apa ini pertahanannya? Why? Kita udah menang 3-0, Pak. Terlalu gegabah ini. 3-2 sekarang. Ini Munson. Kita terlena ya. Ini Munson. Kalau kita santai dikit. Dua beruntun Munson bersarang di gawang Kaiserslautern. Benasa. Kalulu. Fokus lagi, fokus. Karena sekarang hanya tertinggal satu angka. Likes Moriba, Sergei Morelos diapit ketat. Sergei, good. Marcos Alonso, neur mudah sekali dia. Sergei lagi, Benesar. Open kemana kita? Di marking ketat. Relax Moriba. Ada Mozek. Masih cari ruang. Oh, salah gerak. Kosong. Zabarni. Ya, back pass dulu saja. Audi Romuliadi. Ini nggak ada pemain yang ganti nih kayaknya. Raspadori. Yap. Lex Moriba. Ozek. Oke, tahan. Sané. Lewandowski. Ini sudah tinggal tahan saja teman-teman. Alhamdulillah. Hampir bangkit. Bayern Munster hampir unggul 3-0, kita dihajar 2 gol cepat. Untung kita kembali tampil solid dan bisa menang teman-teman. Alhamdulillah, pekan ke-11 kita masih unbeaten. 9 kali menang, 2 kali imbang, poin 29, jaraknya 5 poin. Dan kali ini terjadi pergeseran di peringkat 3. Leverkusen tetap di 2, tapi Wolfsburg yang naik ke peringkat 3. Borussia Dortmund turun ke peringkat 5. Dan Bayern Munchen karena kekalahan tadi 3-2 harus puas berada di peringkat 8 sementara dengan poin 19. Jarak kita dengan Munchen 10 poin.
Alhamdulillah teman-teman, semakin jauh lagi jaraknya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video kali ini. Dan next episode kita akan menghadapi Bayer Leverkusen, tim peringkat 2. Sekali lagi terima kasih untuk semua dukungan teman-teman atas channel ini. Insya Allah kita ketemu lagi dengan video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.